Rekaman video yang menunjukkan detik-detik sebuah rumah mewah bak istana dirobohkan menggunakan alat berat viral di media sosial. Rekaman video detik-detik kejadian itu salah satunya diunggah ulang oleh akun Instagram Terang Media. Dikutip dari keterangan unggahan tersebut, diketahui kejadian itu terjadi di Desa Maroneng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Senin, 29 Juli 2024. Tampak dalam rekaman tersebut seorang pria yang mengenakan baju berwarna coklat terlihat dipegangi oleh beberapa pria dan wanita. Diduga pria tersebut merupakan pemilik rumah mewah yang dirobohkan itu. Ia pun terlihat tak kuasa menahan tangisnya menyaksikan detik-detik tempat tinggalnya selama ini dirobohkan. Para warga pun kemudian mencoba menenangkan sang pria. Rupanya, rumah mewah tersebut bukanlah satu-satunya rumah yang dirobohkan, ternyata puluhan rumah lain juga turut dirobohkan. Dikutip dari Tribun Timur, Pengadilan Negeri Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan melakukan eksekusi 21 objek rumah warga di Desa Maroneng, Kecamatan Duampanua. Eksekusi tersebut tertulis dalam surat perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara antara Haja Hajrah sebagai penggugat melawan Haji Rumpa sebagai pihak tergugat. Sebanyak 21 rumah warga dieksekusi termasuk bangunan pos pelayanan terpadu Desa Maroneng. Panitera PN Pinrang, Patahuddin mengatakan, kasus sengketa lahan tanah tersebut pertama kali bergulir di tahun 2012, di mana Haja Hajrah menggugat Haji Rumpa atas bidang tanah seluas kurang lebih 4 hektar. Luasnya sekitar 4 hektar, kasusnya pertama di tahun 2012 tapi tidak ada yang menang. Kemudian penggugat melakukan gugatan lagi dan menang dimenangkan di PN Pinrang dan Pengadilan Tinggi Makassar. Katanya kepada wartawan, Senin, 29 Juli 2024. Tergugat sempat melayangkan kasasi di MA, tapi ditolak. Nah sekarang sudah inkrah dan berkekuatan hukum tetap, ucapnya. Terpisah Kapolres Pinrang, AKBP Andiko Wicaksono mengutarakan, pihaknya melakukan pengamanan untuk melaksanakan undang-undang. Sehingga dirinya meminta warga Desa Maroneng agar kooperatif dan tidak memberikan perlawanan saat proses eksekusi rumah dilakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.